benar-benar kalau perjalanan Nabi Muhammad dulu ya jauh lebih capek dari kita. Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Menjadi seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menjalankan ibadah sholat saja, namun di dalam Islam juga dianjurkan untuk menjalankan ibadah puasa, baik itu puasa wajib maupun juga puasa sunnah. Bahkan ada beberapa artis tanah air yang ternyata tidak pernah ketinggalan untuk menjalankan puasa sunnah loh. Semua itu dilakukan dengan berbagai macam alasan yang menjadi dasarnya. Lantas siapa saja mereka? Ini dia. Deretan artis yang rajin puasa sunnah. Arzetti Bilbina. Mantan model sekaligus artis yang kini menjadi anggota legislatif ini rajin menjalankan puasa sunnah bersama dengan keluarga besarnya. Tentu saja tidak heran menginjak usia 47 tahun, Arzetti masih nampak terlihat sangat segar dan sibuk dengan semua aktivitasnya dibandingkan dengan wanita seumurannya. Ketika masih aktif di dunia entertainment, Arzetti kerap kali mengajak dan mengingatkan puasa sunnah yang akan datang kepada para kru dan teman-temannya. Semua itu tidak hanya semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah, namun puasa sunnah yang dilakukan oleh artis cantik yang satu ini juga dengan dasar agar bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan tidak mudah sakit meski usianya sudah tidak lagi bisa dikatakan muda. Jennifer Dunn. Tidak hanya Arzetti Bilbina saja, namun ada beberapa artis lainnya yang juga kerap menjalankan ibadah puasa sunnah. Seperti halnya artis cantik Jennifer Dunn resmi menjadi penghuni rumah tahanan rutan Polda Metro Jaya sejak tahun 2018 lalu. Sejak saat itu Jennifer Dunn disebut lebih taat menjalani sholat 5 waktu dan puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis. Taat beribadahnya artis yang akrab dipanggil Jedun ini, lantaran pihak rutan memberi pembinaan mental kepada para narapidana. Kuasa hukum Jennifer Dunn, Peter L., mengungkapkan fakta mengejutkan soal kliennya di dalam bui. Kata Peter, kliennya saat ini sudah mengalami perubahan. Peter L. menuturkan gaya hidup Jennifer Dunn jelas berubah selama di tahanan. Selain salat 5 waktu, menurut Peter L., kliennya sekarang rajin puasa Senin, Kamis. Irfan Hakim. Di dunia selebriti, sosok Irfan Hakim dikenal sebagai pribadi yang religius. Di sela kesibukan memandu berbagai acara, Irfan tak ketinggalan puasa sunnah, salah satunya Senin dan Kamis. Puasa ternyata membantu Irfan menjaga kesehatan tubuh dengan menjaga pola makan, tidak ngemil sembarangan, dan memilih asupan sesuai kebutuhannya. Chan Kelvin. Dunia hiburan tak menyurutkan semangat Chan Kelvin untuk rajin puasa sunnah Senin dan Kamis. Salah satu tantangan terbesar saat puasa adalah memilih asupan yang baik untuk kesehatan, bukan yang semata mengenyangkan atau memuaskan selera. Meski begitu, Chan bertekad akan berusaha sebaik mungkin menjalankan kebiasaan yang sudah dijalankan sejak SMP. Raffi Ahmad. Sosok Raffi Ahmad mungkin jauh dari kata image rajin ibadah. Namun faktanya, Raffi rutin menjalankan puasa Senin dan Kamis di sela kesibukan syuting atau bisnis.
Menurut ayah Rafathar Malik Ahmad ini, puasa membantunya tetap tenang menghadapi stres dan menjaga kesehatan dengan cara yang sangat simpel. Bahkan dulunya mantan manajer Raffi Ahmad, Dedi Nur, juga pernah menjelaskan hal serupa. Dia mengenal sosok Raffi sejak usia 15 tahun dan masih di bawah asuhannya. Dedi sendiri adalah manajer Raffi saat awal berkarir di dunia hiburan. Selama 8 tahun di bawah manajemen Dedi, Raffi tergolong pria yang taat beragama. Dia selama bergabung dengan Dedi rajin menjalankan puasa sunnah. Selama pegang dia 8 tahun, Raffi nurut banget dan dia itu puasanya rajin loh dia. Puasanya kadang habis lari-larian syuting, itu kuat loh gak batal. Agamanya yang saya tahu kuat banget. Aku juga suka suruh Raffi sholat, pungkasnya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Berita Artis Terbaru. Rei Utami. Aktris Rei Utami tersangka kasus ikan asin, berjanji bakal mengenakan hijab setelah bebas dari tahanan. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukumnya, Burhanuddin, di Polda Metro Jaya di tahun 2019 lalu. Menurut Burhanuddin, Rei Utami semakin religius semenjak berada di tahanan. Bahkan kliennya itu disebut rajin melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah. Dia religius, kalau saya lihat dia bawa tasbih, puasa Senin Kamis. Memang belum berhijab, tapi ibadah sunahnya itu dijalankan. Jelas Burhanuddin. Syahrini. Meski Syahrini seringkali puasa sunnah Senin Kamis, namun berpuasa di bulan Ramadan tentu saja memiliki sensasi yang berbeda dibandingkan dengan berpuasa di hari biasa. Aku kadang juga puasa Senin Kamis membayar yang bolong-bolong tahun lalu. Sementara pada bulan Ramadan demi menikmati momen sahur, Syahrini sengaja tidak mengambil pekerjaan mengisi program stasiun televisi saat sahur. Berlawanan dengan image glamor, Syahrini adalah sosok yang meyakini manfaat puasa. Selain puasa wajib, Princess berusaha rutin menjalankan puasa Senin dan Kamis, termasuk puasa Muharram. Puasa menjaga Syahrini tetap tampil sehat, cantik, dan percaya diri meski terkena jet lag.